Halo sobat, selamat datang kembali di channel Magenta Health. Sobat, Magenta Health kali ini akan membahas mengenai penyebab lain mata kering. Mata kering merupakan kondisi yang wajar, terjadi ketika air mata tak mampu memberikan pelumasan. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak penyebab loh, seperti menatap komputer terlalu lama, cuaca kering dan berangin serta alergi. Sobat perlu melakukan perawatan mata agar terhindar dari kondisi yang kering dan mulai mengetahui penyebab lain yang dapat membuat mata menjadi kering. Dan apakah itu? Dan inilah penjelasan dari penyebab lain mata kering versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini. Faktor usia. Menurut dokter mata di Amerika Serikat, Janet Cushing, penuaan akan mempengaruhi semua bagian tubuh kita, termasuk mata. Kemampuan untuk menghasilkan air mata akan menurun. Hal ini karena saluran air mata menjadi terhambat dari waktu ke waktu, atau karena adanya peradangan yang menjadi infeksi dari pertambahan usia. Sedang hamil, menopause, atau mengkonsumsi pil. Wanita yang mengalami menopause dini lebih beresiko menderita mata kering dengan adanya kerusakan pada permukaan mata. Perubahan hormon yang lain juga dapat menyebabkan mata kering loh. Kehamilan, penggunaan kontrasepsi, dan terapi pergantian hormon dapat menyebabkan mata kering ya. Memiliki penyakit autoimun. Mata kering sobat biasanya dikaitkan dengan beberapa gangguan autoimun yang berbeda, termasuk lupus. Penyakit autoimun juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tiga komponen utama air mata, yakni minyak, air, lendir, dan masih banyak lainnya. Setiap perubahan komposisi air mata dapat menyebabkan mata kering. Usai menjalani operasi. Hampir semua orang yang menjalani operasi LASIK untuk memperbaiki penglihatan akan mengalami mata kering untuk sementara waktu. Mengenakan lensa kontak. Banyak orang yang menggunakan lensa kontak untuk memperbaiki masalah penglihatan. Lensa kontak dapat mengganggu lapisan air mata yang biasa menutupi dan melindungi permukaan mata. Hal ini menyebabkan air mata menguap dan membuat kita merasa terbakar serta seperti berpasir ya. Menderita diabetes. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan progresif pada saraf. Polineuropati, bentuk umum dari kerusakan saraf diabetes, dapat melukai jaringan saraf di lebih dari satu bagian tubuh, termasuk lapisan depan mata atau kornea. Hal ini tentunya dapat mengganggu produksi air mata yang menyebabkan kita
lebih jarang berkedip. Sebuah studi menemukan bahwa 3/4 orang dengan diabetes dan kerusakan saraf memiliki mata yang kering. Dibandingkan dengan 44% orang dengan diabetes tapi tidak ada masalah saraf. Dan itulah tadi ulasan mengenai penyebab lain mata kering. Bagaimana sobat, sudah paham kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.